Kali ini untuk pengujian MPPT Mas Kibu 20 ampere sebelum kami kirim, kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Langsung saja kita uji untuk MPPT-nya. Untuk yang pertama kali kita nyalakan di jalur baterai terlebih dahulu. Ini saya nyalakan di jalur baterai. Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah dia connect di jalur baterai, kita nyalakan di jalur PV-nya. Kita bisa lihat di sini dia melakukan proses charging di sini. Kemudian kita bisa lihat untuk penuh dan parameter yang lain nanti bisa dipelajari ya ini ya. Untuk tombolnya berfungsi dengan baik ini. Kemudian untuk pelepasan dari MPPT ini, yang pertama kali kita lepas di jalur PV terlebih dahulu, jangan sampai kebalik untuk pemasangan di baterai kemudian di PV. Kemudian untuk pelepasannya baru kita lepas di jalur PV terlebih dahulu, kemudian yang kedua baru kita lepas di jalur baterainya. Sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.